Halo Nana, hari ini kita akan mempelajari mengenai teknik mengumpulkan data. Yuk, let's go. Nah, hari ini kita akan mempelajari teknik mengumpulkan data dalam penelitian geografi. Siapkan bukunya ya. Teknik pengumpulan data di dalam penelitian geografi diantaranya yaitu yang pertama observasi, yang kedua ada wawancara, ketiga ada angket, keempat ada studi kepustakaan, dan yang kelima ada studi dokumenter. Oke, yang pertama ada observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala dan pada objek penelitian. Observasi sendiri dibagi dua, menjadi langsung dan tidak langsung. Observasi langsung yaitu dilakukan oleh observer atau oleh peneliti secara langsung terhadap objek di tempat kejadian. Sedangkan tidak langsung, pengamatan dilakukan tidak saat berlangsungnya peristiwa tersebut. Yang kedua adalah wawancara, yaitu tanya jawab yang dilakukan dengan tatap muka ataupun menggunakan alat-alat komunikasi. Nah, yang ketiga adalah angket, yaitu usaha mengumpulkan informasi dengan menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis pula oleh responden. Nah, angket sendiri terbagi menjadi dua, yaitu terbuka dan tertutup. Angket terbuka adalah angket dengan pertanyaan dan tidak tersedianya sejumlah jawaban seperti esai. Sedangkan angket tertutup adalah angket dengan tersedianya sejumlah jawaban seperti pilihan ganda. Nah, adapun studi kepustakaan yaitu kegiatan pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber. Sumber tersebut dapat diperoleh dari perpustakaan seperti buku dan lain-lain. Adapun studi dokumenter yaitu pengumpulan data yang menggunakan sumber dokumenter tulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, misalnya dari sumber foto, koran, majalah, dan sebagainya. Oke, anak-anak, tetap sehat, jaga jarak, pakai masker kalau kemana-mana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.